Tahun 2016 untuk keempat kalinya Pekan Olahraga dan Seni Antar Santri Dinia atau Porsadin digelar. Porsadin yang diikuti oleh 1.350 atlet dan seniman juga santriwan dan santriwati seluruh daerah Kabupaten Kota Jawa Barat ini dibuka oleh Wakil Gubernur Dedi Mizwar di lapangan Taman Prawata Sari Kabupaten Cianjur pada Rabu 21 Desember 2016. Menurut Dedi Mizwar, kehadiran kegiatan pendidikan diniyah yang dikelola oleh masyarakat memiliki peran yang penting dan strategis. Bagaimana pengembangan kurikulum di lingkungan juga bisa diajarkan? Nah, untuk membantu kegiatan operasional madrasah diniyah takmiliyah, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat juga telah memberikan bantuan hibah sebesar 12 miliar rupiah pada tahun 2014. Juga 12 miliar rupiah pada tahun 2016 yang diperuntukkan bagi dari 10.000 yang disini ternyata 9.750 orang guru di dunia takmiliyah. Kami bulatkan di 10.000. Jadi semoga menambah motivasi para guru dalam mengajar sehingga dunia takmiliyah semakin memancarkan cahaya serta rahmat yang kuat dan seluruh alam. Dedi berharap agar melalui Porsadin ini dapat meningkatkan silaturahmi di antara para santri dan guru-guru pembimbingnya. Selain para santri dapat bertanding dengan baik sehingga nanti dapat melahirkan atlet dan seniman santri diniyah yang dapat berkiprah dalam pertandingan di tingkat nasional. Dari Cianjur, Jabar Prof mewartakan.